sebentar lagi kita akan naik panggung ya. Di forum Pullman ya. Forum acaranya kenalan dari Ken ya. Kita dari Bapak Andi ya. Penumpang yang berdesakan takut gak kebagian. Siapkan dompet, awas ada copet. Antrilah semua, biar disiplin. Walau pala pusing, betis varises, asal dapat tiket. Antrilah. Bisnis dekat seorang gadis, datang pria berkumis memeriksa karcis. Alhamdulillah udah beres ya, nyanyi di hitanannya Kendrick ya. Sekarang kita lanjut ke panggung berikutnya, yaitu panggung gembira. Tapi saya mau tunat dulu, mau ngabisin. Sekarang kita udah selesai tadi ditampil di Pullman. Sekarang kita akan berangkat ke Jakarta ya. Mudah-mudahan lancar perjalanannya sesuai dengan waktu yang direncanakan dan kita ketemu di G Expo Kemayoran. Goreng daging kambing, acar bawang dan kerupuk udang, semuanya ada. Asal duitnya juga ada. Ya, kita sekarang akan siap-siap menuju ke Jakarta International Kemayoran dan Naula JIE ya, pertempatannya acara 90-an ya. Buktikan bahwa kita tua harus kolot. Banyaknya aja lu jadi kambing hitam. Apa?
Iya. Luar biasa, ini mah pecinta-pecinta setia. Benar. Terima kasih tadi udah ikut nyanyi. Yang pertama kita senang ya, masih ada yang inget lagunya. Semuanya. Jadi mau nyanyi apa? Saya palingkan sebuah lagu dari album yang pertama. Minas Anak Kos. Nah. Tapi sekarang BTS-nya kalah terkenal dengan BTS di Indonesia. 8T Edan hebat Indonesia. Kalau masuk angin itu tanda-tandanya biasanya tapi kalau udah masuk angin apalagi yang lidah dua kalau yang itu masuk bangong hilang nih. Hati-hati jangan panik.
make a promise. Banyak calon penumpang. Betul artinya. And when I say forever. Oh, enggak kebagian karcis. Ya. Yeah. I'm not Casanova. Oh, calon penumpangnya kaget. Oh, ya. Yeah. And thinking of being back. Saling ngecek. Hati-hati jangan pas.